Desa bangun pagi ke Desa, kami solat subuh. Kami mandi solat subuh. Jadi budak-budak bangun. Jadi budak Jinja ni bangun lambat pula. Hei, bangun weh. Kita nak pergi awal, kita nak tengok sarai. Tisha ni makin lambat pula. Alamak, leceh ni. Okay, lepas siap-siap semua, kita pun gerak. Perjalanan lebih kurang 11 km. Mengambil masa dalam 20 hingga 25 minit lah. Sebabkan jalan jam dekat Bukit Hitam. Yang hitam kan? Ha? Yang hitam? Ah, yang hitam, yang hitam. Bila dah sampai, kita pun siap mendaki. Dan kami akan hiking. Buat kali pertamanya untuk aku. Lepas siap mendaki, baru lebih kurang dalam 20 minit. Ada pula mamat ni dah pening lah, dah nak pitam lah macam-macam alasan nak pergi. Nak minta minyak angin lah pun. Lambek nak bagi ayam pun nak bagi ayam nak ambil tak larang kan. Malu kat adik jalan dengan bapak dia tu. Hai. Ada adik tu perempuan. Budak-budak ni macam biasa lah. Mula-mula bukan main semangat. Lepas 2 minit kan, nampak macam kebau macam ni. Okay, lepas tu kami pun sampai di checkpoint yang pertama. Ingatkan dah sampai. Rupanya si Syafiq ni lagi scam. Dia cakap dah sampai. Padahal dia tak sampai lagi. Ada lagi jauh lagi. Lebih kurang 1 ke 3 tahun lagi ada punya tu. Kita baru sampai 700 meter. Ada lagi dalam 1.3 kilo kot. Okay, untuk track ni bagi aku best lah untuk beginner macam aku yang first time hiking. Sebab dalam track ni mempunyai ada jalan yang menggunakan tangga. Dan dalam jalanan tu macam-macam jenis. Kita jumpa tanah yang selut, tanah batu dan sebagainya. Dia juga, track ni juga ada terus dia, ada datar dia. Memang best lah untuk siapa-siapa yang beginner. Okay, untuk kami yang beginner ni, kami ambil masa 2 jam untuk sampai ke atas. Untuk beginner macam aku lah, 2 jam untuk sampai ke puncak atas. Untuk melihat pemandangan yang begitu indah kan awal. Okay, bila dah sampai ke atas, bukan main happy budak-budak ni. Okay, ke atas bila dah sampai, apa lagi, dia siap gambar lah. Kami 3 orang. Ke atas tu lah ada macam-macam kedai lah, aku rasa. Ada kedai makan, kedai air kacang. Dan nak ambil family punya gambar dan sebagainya. Air kacang pun bukan main ya. Ada macam-macam jenis air kacang, macam-macam jenis buah. Harga pun ada setengah terbajak PKP ni. Harga dia bagi diskaun sikit lah. Dalam RM3 ke RM4. Bila kat atas tu kami enjoy lah, gila-gila. Biasa lah budak first time kan, hiking dulu. Hiking bukit sampai tu memang enjoy lah bila kat atas. Dua orang yang seorang gitu nak pintam lepas lah sampai atas. Dia okey sikit lah. Sampai ada yang cakap lah nampak ledak kan. Nah, tak nampak pun. Hiking kat dekat Jero ni best lah. Boleh dikatakan best lah. Bagi aku memang best lah. Sebab kita boleh naik atas guna kaki kan. Kita naik hiking macam biasa. Turun kita tak payah ikut track. Kita turun naik train. Bayarannya ada cuma RM6 saja. Kalau kita penat-penat, kita happy-happy je atas tu, kita balik naik train. Kita naik train dalam 10 hingga 15 minit je kot.
start lah next week. Okay, untuk bagi yang nak mencuba hiking Bukit Merah ni, aku amat-amat usulkan korang hiking lah. Tambah-tambah lagi dengan kawan-kawan lah. Memang best lah. Okay, good luck tu. Bye, terima kasih.